Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Pada kali ini, murid-murid bersama Ustazah Salina binti Busrawi dari SMK Taman Datuk Harun, Petaling Jaya. Sudahkah murid-murid bersedia? Jom, sama-sama kita belajar. Murid-murid, tahukah kamu bagaimanakah agama Islam boleh tersebar di dunia ini? Bermula dari semenanjung tanah Arab, iaitu negara Islam yang pertama, Madinah Al-Munawwarah, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam kemudiannya berkembang dari masa ke masa hingga ke seluruh pelosok dunia, termasuklah ke negara kita Malaysia yang tercinta ini. Terdapat pandangan yang mengatakan bahawa agama Islam merupakan antara agama yang paling cepat berkembang di dunia pada masa kini. Kini, jumlah umat Islam di seluruh dunia mencecah 2 bilion orang dan menjadikan populasi umat Islam kedua terbesar di dunia. Murid-murid, tahukah kamu bagaimana agama Islam boleh berkembang? Ya, agama Islam tersebar dan berkembang melalui dakwah. Tahukah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan dakwah? Baiklah, kita akan mengetahui apakah maksud dakwah dan perkara yang berkaitan dengannya dalam sesi perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk Dakwah Pemacu Kemajuan dalam bidang Al-Quran, iaitu kefahaman ayat Al-Quran Surah Fussilat, Surah ke-41 ayat ke-33. Murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran ini, mari kita lihat hasil pembelajaran yang perlu dicapai. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat pertama, menjelaskan maksud ayat 33 Surah Fussilat. Kedua, menjelaskan maksud dakwah. Ketiga, menerangkan tuntutan yang terdapat dalam ayat. Keempat, mengamalkan dakwah kepada diri dan masyarakat. Ustazah harap murid-murid dapat memberikan fokus yang baik dan mengikuti sesi pembelajaran kita hari ini secara aktif agar hasil pembelajaran yang dihasratkan ini dapat dicapai. Sudahkah murid-murid bersedia? Baiklah, kita akan mulakan perkongsian ilmu kita pada hari ini dengan membaca ayat Al-Quran Surah Fussilat, Surah ke-41 ayat yang ke-33. Dengarkan bacaannya dengan teliti. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Murid-murid, teruslah berlatih membaca ayat ini bersama rakan atau ahli keluarga ataupun guru sehingga kamu boleh membacanya dengan betul, lancar serta bertajwid. Baiklah murid-murid, mari kita pelajari pula maksud ayat 33 Surah Fussilat. Kita mulakan dengan potongan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawla.
yang bermaksud dan siapakah yang lebih baik perkataannya. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Wa amila saliha, dan beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang Islam. Murid-murid, dalam ayat 33 surah Fussilat ini terdapat kata kunci, iaitu perkataan da'a. Dal, ain, alif, da'a. Daripada potongan ayat mimman da'a ilallah, yang bermaksud daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi, kalimah da'a bermaksud menyeru. Perkataan da'a ini pula menjadi asas kepada terbinanya perkataan dakwah yang menjadi fokus perbincangan kita pada hari ini. Jadi, apakah maksud dakwah? Maksud dakwah ialah menyeru manusia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Tahniah kerana murid-murid dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Murid-murid, bolehkah kamu senaraikan perkara yang diperintah oleh Allah dan perkara yang dilarang olehnya? Perkara yang diperintahkan oleh Allah seperti salat, berdoa, berzikir, berselawat, makan dan minum yang halal dan yang baik. Manakala perkara yang dilarang oleh Allah ialah mencuri, mengumpat, bergaduh dan macam-macam lagi perkara negatif. Dapat kita simpulkan bahawa perkara yang diperintahkan Allah ialah perkara yang membawa kepada keimanan dan ketakwaan. Hal ini akan menjadikan kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala perkara yang dilarang pula ialah perkara yang disukai oleh syaitan. Yang mana satukah pilihan murid-murid? Ingin menjadi hamba yang dikasihi Allah atau menjadi sahabat syaitan? Na'udzubillahi min zalik. Murid-murid, justru marilah sama-sama kita berdakwah dengan menyeru kepada diri kita sendiri dan orang lain agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi perkara yang dilarangnya supaya dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid, mengapakah kita perlu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi hasutan syaitan? Ya, kerana kita akan mencapai kebahagiaan hidup yang sebenar apabila kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid yang dirahmati Allah, terdapat tiga tuntutan dalam ayat ini. Mari sama-sama kita hayati. Pertama, tuntutan berdakwah. Kedua, tuntutan beramal soleh. Ketiga, tuntutan menjadikan Islam sebagai cara hidup. Baiklah murid-murid, kita mulakan dahulu dengan tuntutan pertama, iaitu tuntutan berdakwah. Murid-murid, tugas menyeru kepada kebaikan adalah tugas yang telah dilaksanakan oleh semua rasul. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua para rasul ini mengajak manusia untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan mengajak Fir'aun dan umatnya supaya mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan mengajak umat dan ahli keluarganya agar menyembah Allah. Nabi Lut alaihissalam pula berdakwah dengan mengajak umatnya agar meninggalkan perbuatan keji.
Murid-murid, sejarah telah membuktikan bahawa melalui dakwah, masyarakat Arab Jahiliyah telah berubah menjadi satu masyarakat yang maju. Nilai-nilai negatif telah diubah kepada nilai-nilai yang positif. Contohnya, sifat berpuak-puak dan mementingkan kabilah telah diubah kepada semangat perpaduan dan persaudaraan serta kasih sayang. Semua ini berlaku melalui dakwah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, adakah usaha dakwah berhenti begitu sahaja selepas kewafatan Rasul terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Usaha dakwah telah diteruskan oleh para sahabat dan para ulama sehingga kini. Sebagai contoh, ketika pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, seorang sahabat iaitu Sa'ad bin Abi Waqas telah dilantik untuk mengetuai rombongan ke tanah besar China untuk menyebarkan agama Islam di sana. Sa'ad bin Abi Waqas kemudiannya dinobatkan sebagai perintis tamadun Islam di China. Murid-murid yang dirahmati Allah, para ulama dan cendekiawan Islam berdakwah menyebarkan ajaran Islam melalui pelbagai bidang dan kaedah seperti bidang politik, ilmu, perubatan, pertanian, kesenian dan lain-lain. Sebagai contoh, nama-nama tersohor seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun, usaha dakwah mereka ini telah memberi kesan kepada perkembangan tamadun manusia di Eropah. Implikasinya, Eropah menjadi maju dan gemilang selepas kedatangan dakwah Islam di sana. Menurut fakta sejarah, penyebaran Islam secara berencana dan menyeluruh di tanah Melayu berlaku apabila munculnya Kerajaan Melayu Melaka sebagai pusat penyebaran Islam, di samping pusat perdagangan yang terpenting di rantau alam Melayu. Murid-murid, sehingga kini, usaha-usaha dakwah telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan teknologi semasa. Kuliah dan majlis ilmu disiarkan di seluruh televisyen dan juga laman sesawang melalui internet. Semua usaha dakwah ini bertujuan untuk mendidik dan mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa dakwah adalah tugas yang mulia dan penting. Dakwah dilaksanakan untuk memastikan manusia berada dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Hal ini adalah kerana manusia hanya akan hidup sejahtera dan bahagia apabila mereka mematuhi dan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kerana Allah lah yang mencipta kita dan seluruh makhluk di alam ini. Allah yang menyusun, mengatur dan mentadbir dengan kekuasaannya, keluasan ilmu dan kebijaksanaannya. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka selayaknyalah kita mengikuti dan mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid, adakah tugas dakwah ini hanya tugas para rasul dan para ulama sahaja? Pasti tidak. Tugas dakwah adalah tugas kita semua. Ini sesuai dengan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Ballighu anni walau ayah." Yang bermaksud, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Tahukah murid-murid bagaimanakah caranya melaksanakan dakwah? Mari sama-sama kita hayati apa yang telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tentang cara melaksanakan dakwah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah ke-16 surah An-Nahl ayat 125.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم صدق الله العظيم. Yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Berdasarkan ayat ini, terdapat tiga perkara yang perlu kita laksanakan dalam berdakwah, iaitu pertama, melaksanakan dakwah secara berhikmah dan bijaksana. Kedua, memberi nasihat dan pengajaran yang baik. Ketiga, berbahas atau berhujah dengan cara yang baik. Murid-murid, cuba kita perhatikan keadaan masyarakat pada masa kini. Pelbagai macam perkara negatif melanda masyarakat kita. Contohnya, punting sekolah, gangsterisme, rokok, dadah, arak dan macam-macam lagi. Bayangkan, apakah yang akan berlaku kepada masyarakat kita jika gejala ini berterusan tanpa adanya usaha-usaha dakwah untuk membendung dan membantrasnya? Ya, pastilah masyarakat akan berada dalam keadaan kacau bilau. Hal ini adalah kerana tiada pihak yang menunaikan tanggungjawab dakwah. Semua kepincangan masyarakat berlaku di hadapan mata tanpa ada sesiapa yang peduli untuk menegur, memberi nasihat atau membimbing. Sebagai contoh, masyarakat tidak menegur remaja yang melepak atau merempit atas alasan bukan anak mereka. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama menunaikan tugas dakwah ini sebagai menyambung tugas para nabi dengan memberi nasihat dan pesanan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat menjadi maju dan hidup sejahtera. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntutan kedua yang terdapat dalam ayat ini ialah beramal soleh. Apakah dia amal soleh? Amal soleh ialah perbuatan baik yang dilakukan mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal soleh terdiri daripada perkara fardu ataupun perkara sunat. Contoh amal soleh dalam perkara fardu seperti solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menutup aurat. Contoh amal soleh dalam perkara sunat pula ialah solat sunat, bersedekah, berzikir dan berselawat. Murid-murid, selain itu, amal soleh juga terdiri daripada perbuatan baik yang berhubung dengan Allah yang disebut sebagai hablum minallah, dan perbuatan baik yang berhubung dengan makhluk yang disebut sebagai hablum minannas. Bolehkah murid-murid berikan contoh-contohnya? Ya, amal soleh yang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya seperti solat, puasa dan berzikir.
Manakala amal soleh yang berhubung dengan makhluk seperti menyantuni dan berkhidmat kepada ibu bapa, berkata yang baik-baik dan sopan dengan semua orang, menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar dan mengasihi haiwan. Murid-murid, amal soleh adalah bukti atau kesan daripada keimanan. Seseorang yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah akan melakukan amal soleh. Hal ini dapat digambarkan dengan perumpamaan sepohon pokok. Akar yang tertanam menjunam ke bumi menjadikan pokok kukuh dan tidak roboh. Diumpamakan sebagai akidah atau keimanan yang mantap. Batang pokok yang tegak berdiri umpama ibadat fardu. Dahan dan ranting-ranting serta daun-daun yang menghijau diumpamakan sebagai ibadat-ibadat sunat. Bunga dan buah-buah yang boleh dinikmati keindahan dan keenakannya umpama akhlak yang baik. Akar yang kuat disirami air dan baja yang cukup akan menjadikan pokok subur. Manakala akar yang rosak akan menjadikan pokok layu. Begitulah perumpamaannya. Iman yang kuat akan melahirkan individu yang beramal soleh. Dan begitulah sebaliknya. Murid-murid, kalimah amal soleh telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Ini menunjukkan bahawa amal soleh adalah perkara yang sangat penting dan memberi kesan yang besar kepada diri kita. Sebagai contoh, firman Allah dalam Al-Quran surah ke-29 surah Al-Ankabut ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار فيها نعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh. Murid-murid, apakah kebaikan yang boleh kita peroleh dengan melakukan amal soleh? Ya, antara kebaikannya ialah, pertama, dibinakan mahligai di dalam syurga. Kedua, dikurniakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Ketiga, ditempatkan bersama-sama para salihin. Keempat, mendapat keampunan dan rahmat Allah. Murid-murid, marilah kita perbanyakkan amal soleh agar hidup kita berkat dan dikasihi Allah. Murid-murid yang dikasihi Allah, tuntutan ketiga yang kita pelajari daripada ayat ini ialah menjadikan Islam sebagai cara hidup. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kita ialah golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan yang lain daripadanya, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Setiap Muslim dituntut supaya menjadikan Islam sebagai cara hidup, iaitu melaksanakan ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Bagaimanakah caranya? Ya, penuhilah 24 jam waktu yang Allah kurniakan kepada kita dengan cara hidup yang telah digariskan oleh Islam. Bermula daripada bangun tidur sehinggalah kita tidur semula, semuanya berlandaskan kepada cara Islam. Sebagai contoh, kita tidur dan bangun tidur dengan membaca doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismikallahumma ahya wa amutu. Dengan namamu ya Allah, aku dihidupkan dan dimatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan daku selepas mematikan daku, dan kepadanya tempat kembali. Pendek kata, setiap tingkah laku, tindakan kita, percakapan dan pemikiran semuanya berteraskan cara hidup Islam. Firman Allah dalam Al-Quran surah ke-35, surah Fatir ayat 10 yang berbunyi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر yang bermaksud, sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah, kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik, dan amal soleh pula diangkatnya naik. Dan sebaliknya, orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab seksa yang berat, dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Antara pengajaran yang boleh kita pelajari daripada ayat 33 surah Fusilat tadi ialah, kita hendaklah berdakwah kerana dakwah ialah amalan para rasul dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah beramal soleh supaya menjadi contoh kepada orang lain dan dikasihi Allah. Kita hendaklah menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Alhamdulillah. Sekian dahulu perkongsian kita pada kali ini. Semoga murid-murid memahami tajuk yang telah dipelajari dan mendapat manfaat daripadanya. Bertemu lagi di lain siaran. Dakwah pemacu kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.